Salam sejahtera. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menarik balik darjah kebesarannya membawa gelaran Datuk Seri dan Datuk yang dikurniakan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkuat kuasa hari ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim berkata, penarikan darjah kebesaran itu dibuat selepas baginda berunding dengan Dewan Diraja Selangor. Katanya, Najib dikurniakan keahlian darjah kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor, kelas pertama yang membawa gelaran Datuk Seri pada 2004. Dan darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Selangor, kelas kedua yang membawa gelaran Datuk pada 1992. Beliau didakwa di Mahkamah Tinggi di atas beberapa pertuduhan yang membabitkan kes salah guna kuasa pecah amanah dan pengubahan wang haram ke atas dana SRC International Sendirian Berhad. Pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap beliau yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini. Maka dengan ini, atas sabitan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap beliau, keahlian beliau sebagai penyandang darjah kebesaran yang membawa gelaran Datuk Seri dan kelas kedua yang membawa gelaran Datuk adalah ditarik balik dan dibatalkan berkuat kuasa pada 12 September, katanya dalam kenyataan hari ini. Dalam pada itu, Haris memaklumkan darjah Seri Paduka Mahkota Selangor, kelas pertama yang membawa gelaran Datin Paduka Seri yang dikurniakan pada Datin Seri Rosma Mansur pada 2005 turut ditarik balik. Katanya, Rosma didakwa di mahkamah atas 3 pertuduhan yang membabitkan kesalahan meminta dan menerima rasuah. Maka dengan ini, atas sabitan dan hukuman yang sudah dijatuhkan terhadapnya, keahliannya ditarik balik dan dibatalkan berkuat kuasa pada 12 September. Dalam kenyataan yang sama, Haris memaklumkan darjah kebesaran yang dikurniakan pada Muhammad Arif Abdul Rahman turut ditarik balik. Sekian info, terima kasih.